hukum pertama termodinamika dapat ditulis sebagai delta U sama dengan Q minus V, di mana delta U merupakan perubahan energi dalam pada suatu sistem. Q merupakan kalor, V merupakan usaha. Dalam bentuk kalimat, energi dalam suatu sistem berubah sehubungan dengan kalor dan usaha. Sebagai ilustrasi, berikut adalah sistem pada suatu lingkungan. Sistem ini memiliki volume tertentu. Ketika volume sistem berkurang, maka usaha luar dikerjakan pada sistem. Karena yang menjadi referensi adalah sistem, pada proses ini dikatakan sistem melakukan usaha negatif atau V bernilai negatif. Sebaliknya, ketika volume dari sistem meningkat, maka usaha yang dilakukan oleh sistem adalah positif atau V bernilai positif. Nah, dari sini, usaha dapat dilihat dari perubahan volume dari sistem. Sekarang, sistem memiliki temperatur tertentu. Demikian juga lingkungan. Ketika temperatur dari sistem lebih besar dari lingkungan, maka kalor akan mengalir dari sistem menuju lingkungan. Pada proses ini, dikatakan sistem kehilangan kalor atau Q bernilai negatif. Sebaliknya, ketika temperatur lingkungan lebih besar dari temperatur sistem, maka kalor akan mengalir dari lingkungan ke sistem, sehingga sistem memperoleh kalor atau Q bernilai positif. Nah, dari sini, kalor dapat dilihat dari perbedaan temperatur antara lingkungan dan sistem. Mengetahui nilai V dan Q, kita bisa mengetahui nilai perubahan energi dalam pada suatu sistem. Yap, semoga tutorial ini mampu memberikan gambaran terkait hukum pertama termodinamika. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.